Jadi ini adalah salah satu kebun yang sedang panen tanaman selada. Jadi selada ini ternyata juga dikembangkan di daerah kami, di mana kondisinya juga bagus sekali, sudah subur ya. Seperti ini sudah siap panen. Ya karena kondisinya mungkin karena hujan, jadi sehingga subur sekali. Umur pirang dina mas? Oh ini umur dari mulai tanam sampai panen itu sekitar 25 harian ya. Umur 25 hari sudah panen, bagus sekali ini. Selada anu di doleng pasar modele untilan apa ora, Bu? Oh, untilan. Ya. Perapatan. So, until mayoritas regene pinten nang pasar? 25. Jadi harganya di daerah kami satu until Rp5.000. Nah, ini langsung penjual di pasarnya langsung membeli pada petaninya, sehingga akan beda dengan apa yang di pasar ya. Ya semuanya adalah untuk keuntungan bersama, petani juga untung, yang menjual juga untung. Jadi ini kemudian ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengembangkan tanaman selada ya, ternyata bagus sekali ini. Umur 25 hari itu sudah bisa panen. YouTube kok mbah terus kenal generasi penting main pon pada belajar caranya tandur manfaat. Nah aku tuh tugasnya nyoting mbah. Yo, ngutuli tak gue tak selaring kayak putrane Pak Tarwan, yeah.